Pemirsa, kali ini saya akan membahas atau mencoba ya, uji coba dinamo hasil modifikasi saya ini yang difungsikan sebagai mini generator, seberapa kemampuannya ya. Ini sudah saya sediakan beban ini ya. Ini dinamo sepeda listrik yang 3 aki ya, 36 volt 500 watt. Ini bebannya nanti ya. Ini dinamo sekecil ini hasil modifikasi saya. Kuat apa tidak untuk menggerakkan itu ya. Ini 3 kabel. Nanti akan kita hubungkan di sini ya, dioda bridge ini ada 3 diodanya. Kita dekatkan kameranya. Ini mungkin ya. Ya, ini nanti akan kita sambung ke sini ya. Sambung aja dulu. Ini dioda bridge 3, outputnya disatukan, sedangkan inputnya per dioda disatukan juga ya. Jadi satu dioda, satu kabel dari mini generator. Ini soldernya cakadul, kadarnya ala. Yang penting nempel ya. Satu dioda, satu kabel. Outputnya disatukan. Ya, seperti ini ya. Sudah nempel semua. Mundur lagi sedikit. Ya, ini ya. Kita gerakannya pakai bor. Ya, berhubung kita mengejar RPM ya, dikencangkan dulu. Kita akan coba beban segini besar ya, nggak kelihatan tanganku ya, seperti ini ya. Nanti beban segini besar mampu tidak digerakkan oleh ini ya. Langsung saja kita putar bornya ya. Bergerak pemirsa. Ya. Stop. Oh, 36 volt 500 watt bisa digerakkan dengan dinamo mini generator hasil modifikasi saya yang sekecil ini. Semakin kenceng muternya generator, mini generator, outputnya juga semakin besar gitu ya. Ini maksimal 40 volt AC ya, masih AC ya. Ini 3 kabel 3 fas. Untuk menjadikan DC butuh 3 dioda bridge semacam ini. Kita tes kehangatannya, ternyata dingin pemirsa. Tidak ada tanda-tanda kehangatan sama sekali ya. Dingin. Kan ada yang sering tanya, itu panas apa tidak kalau pasang di dalam? Tidak panas ya. Dinamo tidak panas, penggeraknya, generatornya. Kalau ini berhubung ada dikasih tegangan juga otomatis
bergerak juga panas ya. Ini kita sekarang tes lagi beberapa menit atau beberapa detik untuk tes kepanasannya. Yang memanas bor saya pemirsa ya, yang memanas bornya untuk mini generatornya sedingin hatiku itu ya, nggak ada tanda-tanda panas. Nah ini video adalah pembuktian ya, karena banyak yang nanya itu mampu tidak untuk ini, untuk ini dan lain sebagainya juga. Untuk voltasenya ya, jadi semakin cepat putaran semakin tinggi voltase outputnya, maksimal 40 volt ya. Jadi untuk putaran maksimal bor ini sekitar 2000-an ya, itu maksimal 40 volt. Itu saja percobaannya, silakan yang mau order langsung WA saja, ada nomor di tayangan ya, di sini biasanya di sini nih jalan-jalan nomornya. Itu saja, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.